Halo Sobat Stikvin, tahukah kamu fakta mencuci tangan? Mencuci tangan pada dasarnya ada dua, yaitu menggunakan hand sanitizer atau menggunakan sabun. Kedua hal ini memiliki sisi keuntungan dan kelemahan. Pertama, kita akan bahas fakta menggunakan hand sanitizer. Ada 5 fakta menggunakan hand sanitizer. 1. Setelah menggunakan 5 kali hand sanitizer, Anda harus mencuci tangan. Hal ini bertujuan mencegah resistensi antiseptik. 2. Residu kuman yang mati masih berada di tangan. 3. Pada sebagian orang bersifat mengiritasi. 4. Hand sanitizer memiliki kandungan alkohol yang bersifat dapat menguap, sehingga dapat mengubah konsentrasinya. Dan yang kelima, hand sanitizer hanya efektif membersihkan tangan yang tidak tampak kotor. Mencuci tangan pakai sabun dinilai lebih efektif. Apa saja fakta mencuci tangan menggunakan sabun? 1. Dapat digunakan berulang kali. 2. Residu kuman yang mati ikut terbawa saat air mengalir. 3. Tidak mengiritasi dan ramah lingkungan oleh semua orang. 4. Kandungan antiseptik sabun tidak berubah. 5. Efektif membersihkan tangan yang kotor. Lalu kapan hand sanitizer efektif digunakan? Ada 3. Yang pertama, jauh dari tempat mencuci tangan. Kedua, kesulitan mencari air bersih. Dan hand sanitizer dapat efektif digunakan saat bepergian. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah basahi tangan. Ambil sabun, lalu gosok telapak tangan dengan sabun. Setelah itu, gosok punggung tangan kanan dan kiri. Pastikan semua bagian terkena sabun. Langkah berikutnya, menggosok sabun ke arah sela-sela jari. Bersihkan punggung jari dengan gerakan saling mengunci. Bersihkan jempol kanan dan kiri secara bergantian dengan gerakan memutar. Bersihkan ujung jari atau bagian kuku dengan gerakan mengunjuk. Lalu, akhiri mencuci tangan dengan membersihkan sabun menggunakan air yang mengalir, lalu dikeringkan. Tangan bersih, bebas kuman. Ayo cuci tangan pakai sabun.